Oke, Pak. Oke, saya ulangi lagi ya dari awal. Pertama kita pilih kotak. Silakan buat ukurannya standarnya di sini 9 cm ya. Enter di sininya. Kemudian di tingginya di sini 5, enter. Jadi 9 kali 5. Kalau sudah, suaranya ini kenapa ya? Oke, kalau sudah, sekarang suaranya ada, gambarnya nggak muncul. Oh ya, oh siap. ya, siap. Nah ini, nah ini. Jadi jadi kita buat kita buat kotak kotak sembarang sembarang ya, ya. kemudian Kemudian ukurannya ukurannya di sini. sini. Jadi Jadi yang ini yang ini panjang panjang 9, 9, yang ini yang ini 5 ya. 5 ya. Nah, Nah, kemudian kemudian cara cara merubahnya di merubahnya sini di ya, sini ya, 9 9 kali kali 5 5 ini. ini. Kemudian Kemudian kita beri kita beri warna, warna, misalkan misalkan warnanya warnanya biru ya. biru ya, biru biru dongker. dongker. Kemudian biar Kemudian lebih biar lebih menarik, di menarik, sini di ada sini ada pilihan pilihan warna. warna. Ada Ada interaktif, interaktif, ada ada mesh mesh fill. fill. Nah, Nah, saya saya pilih pilih mesh mesh fill fill ya. ya, Klik klik mesh mesh fill. fill. Kemudian Kemudian kita kita geser geser dulu ya. dulu ya. Bukan bisa Bisa digeser, digeser, bisa bisa langsung langsung klik. diklik. Nah, di Nah, sini di sini pilih pilih misalkan misalkan warna warna mesh-nya mesh-nya warna warna orange orange atau kuning. Nah, di Nah, di sini sini di mesh di fill ini mesh di fill sini ini ada kita ada node-node ya node-node atau ya atau kotak-kotak. Di sini kotak-kotak, di bisa sini bisa diatur. diatur. Misalkan Misalkan bisa bisa disesuaikan mau disesuaikan mau seperti apa seperti apa gitu kan. gitu kan. Jadi Ini si si node-node ini node-node bisa ini kita bisa kita atur atur ya. ya. Nah, misalkan Misalkan saya saya buat buat seperti ini. seperti ini. Kalau Kalau sudah sudah dirasa dirasa cukup cukup untuk untuk ininya, ininya, untuk mesh untuk fill mesh nya ya fill-nya ya kuningnya, kuningnya, kita kita pilih pilih di sini di sini pick tool. pick-tool, Pick-tool di pick-tool di sini sini yang yang anak anak panah, panah yang paling paling atas di atas sini di ya, sini ya, biar normal. Nah, normal. Nah, seperti ini. seperti ini. Kemudian Kemudian kita di kita di sini sini ya ya beri beri logo. logo. Misalkan Misalkan logonya logonya logo logo kampus kampus misalkan ya. misalkan. Atau Atau kalian kalian bekerja bekerja di di perusahaan, perusahaan, misalkan misalkan logo logo perusahaan di perusahaan sini. di sini. Cara Cara memasukkan memasukkan logo, logo, biasanya logo biasanya kan logo sudah kan ada sudah ya, ada ya, tinggal tinggal download di download di internet. internet. Kalau Kalau misalkan misalkan tidak ada, tidak bisa ada, kita bisa kita bikin bikin sendiri. sendiri. Nah, Nah, contohnya contohnya kemarin kemarin kita udah kita udah bikin bikin logo, logo, kalau yang kalau yang masuk di masuk di kelas kelas saya, saya, ada ada logo logo yang yang seperti seperti ini ya, ini ya, apa apa namanya? namanya? Lunc Ini luncong ya. luncong ya. Nah, bisa ini Bisa ini dimasukin dimasukin seperti ini. seperti ini. Nah, bisa Nah, bisa dimasukin ini dimasukin ya. ini ya. Bisa disimpan Bisa dulu disimpan dulu, misalkan dalam misalkan bentuk dalam JPG. bentuk PG. Nah, Nah, saya tidak saya pakai tidak ini, pakai saya ini. pakai logo Pakai yang logo lain yang ya. lain ya. Saya pakai logo yang Logo yang lain. lain. Pilih Pilih file ya. file ya. Untuk Untuk memasukkan memasukkan logonya, logonya, impor. impor. Nah, cari Cari logonya logi. ya. Logonya di Logonya mana? di mana? Misalkan Misalkan ada di ada D. di D. Nah, misalkan logonya yang Logonya ini yang ya. ini ya. Impor. Impor. Lalu masukkan ke sini. Nah. Buat warna kuningnya itu gimana, Pak? Diulangi. Oke,
Oke, buat warna buat warna kuning kuning kita kita tes tes lagi. Ini lagi, ini pakai pakai mesh mesh tail ya. tail ya. Saya geser ke Geser sini ke nih, sini, contohnya ya, contohnya kita kita buat buat dari dari awal awal lagi lagi seperti ini ya. ini ya. Kemudian beri Ini warna, warna misalkan misalkan warna warna toska ini toska ini contohnya. contohnya. Kemudian Kemudian di di sini sini kita kita pilih, di pilih sini di sini ada ada mesh mesh bill ya. bill ya. Nah ini. Nah ini. Di mesh Ini bill mesh ini bill di ini di menu menu kedua kedua dari dari bawah ya. bawah ya. Klik aja yang Aja hitamnya hitamnya atau atau row-nya, row-nya pilih yang pilih yang mesh mesh bill. bill. Atau Atau kalian cara kalian cara cepatnya ya. apa ya? Misalkan Misalkan malas malas milih menu pilih di menu di sini, sini, pilihnya pilihnya adalah M adalah M langsung, langsung, huruf huruf M. M. Nah, maka di Maka sini di langsung sini aktif aktif nih. nih. Langsung aktif untuk Untuk mesh bill-nya ya. mesh-nya. Klik dulu Klik di dulu di tengah tengah misalkan. misalkan. Lalu Lalu pilih pilih warna dulu, warna dulu, misalkan misalkan warnanya warnanya orange ya. orange ya. Atau kuning boleh. Kuning boleh. Ya. Kemudian di Kemudian sini di sini ada ada kotak-kotak kotak-kotak kecil. Ini kecil. bisa Ini bisa kalian kalian tarik-tarik tarik-tarik bebas bebas kemana aja. kemana aja. Ini namanya mesh bill ya. Efek Efek warna warna di Corel Corel mesh bill. mesh bill. Selain 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 apa apa gradien ya. gradien ya. Nah, di sini. Jadi Jadi yang yang tengah ini tengah ini bisa bisa kalian kalian tarik-tarik ya. tarik-tarik ya. Kalau yang Kalau yang pinggir pinggir jangan, karena jangan, akan karena akan merubah merubah ininya. ininya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, misalkan Warna seperti bebas ini. apa ya? Nggak harus kuning. Nah, bebas Bebas ya warna ya apa warna aja. apa aja. Oke, Oke, setelah itu setelah itu kita kita masukin masukin logo ya. logo ya. Masukin Masukin logo, logo. berarti Berarti logonya logonya impor. 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 Cari Cari logonya logonya misalkan misalkan logo ini logo ini. ya. Taruh di Taruh di sini sini misalkan misalkan logonya. logo. Nah, gitu. Logonya Logonya misalkan misalkan seperti ini ya. seperti ini ya. Kemudian Kemudian, misalkan ini misalkan ini karena karena saya saya kartu kartu namanya saya namanya bekerja saya di bekerja di kampus, jadi kampus, saya jadi saya berikan di sini berikan di nama sini nama kampusnya, kampusnya, berikan bukan Politeknik ya. Politeknik. Politeknik PGRI Banten Banten seperti ini. ini. Kemudian Kemudian diperkecil diperkecil dikit. dikit. Nah, Nah, seperti ini. seperti ini. Misalkan Misalkan pakainya di pakainya di sini sini 14 ya. 14 ya. Terus apa ini juga juga bisa bisa kita kita cari cari pemilihan pemilihan ini ya, ya, fontnya fontnya biar lebih biar lebih menarik menarik misalkan. misalkan. Yang formal ya, Formal kalau ya kalau misalkan misalkan logo biasa logo bisa formal. formal. Ya, Ya, seperti ini seperti ini misalkan ya. misalkan ya. Kemudian Kemudian misalkan di misalkan sini di sini ada ada keterangan keterangan misalkan misalkan SK SK Mendiknas ya. Mendiknas. Nomor Nomor 143. 143. Saya kasih di sini misalkan 8. Misalkan lebih Misalkan lebih menarik menarik tulisannya kita tulisannya beri kita beri warna warna misalkan misalkan biru seperti biru ini seperti boleh ini ya. boleh ya. Ininya bawahnya juga Bawahnya juga biru. biru. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian dalam Kemudian kartu dalam nama kartu itu nama itu biasanya biasanya ada yang ada yang namanya namanya pasti pasti nama nama ya. ya. Misalkan namanya Namanya Dadang Dadang Mahmudin Mahmudin. misalkan ya. Nah, untuk Nah, untuk menambahkan menambahkan nama ya, nama ya, memasukkan tag. memasukkan tag. Cara Cara cepatnya cepatnya selain kita selain kita milih di milih di sini ya, sini ya, tag tag tool di tool di sini, sini, kita kita bisa bisa tekan tekan F8 cara F8 cepatnya. cepat. Tekan F8. F8. Nah, maka Maka kursornya sudah kursornya sudah berubah, berubah. tinggal kalian klik Kalian aja di klik aja sini. di sini. Misalkan Misalkan namanya namanya adalah adalah Dadang. Dadang. Nah, Bin. Bin. Kemudian diperkecil diperkecil tulisannya tulisannya misalkan misalkan 16 16 atau atau 12 12 di bold. bold. Atau misalkan Misalkan 10 ya. 10 ya. Sini nih.
lebih kecil banget kan? Satu. Warnanya misalkan merah, merah. Ya. Atau toska misalkan. Atau hijau ya. Atau oranye. Ya. Dadang Mahmudin, misalkan jabatannya apa nih? Misalkan, misalkan ya. Misalkan kepala akademik. Nah, tinggal dipilih di sini 10. Warnanya juga sama atau dikurangi lagi biar enggak terlalu ini. Nah, kecil ya misalkan apa di sini? Nah, kemudian ada nomor handphone ya, nomor handphone sama email. Kita duplikat saja yang tulisan ini ya. Yang tulisan ini kita duplikat, tulisan kepala akademiknya. Kontrol D ya. Jadi untuk menduplikat kontrol D. Geser ke bawah misalkan di sini ya. Di sini ganti misalkan nomor handphone ya. 08777 122 1515. Ya. Yang ini misalkan 7 aja, perkecil dikit. Kemudian di bawahnya misalkan ada email ya, dekat lagi. Nah, di sini ada email, misalkan emailnya ini kecil aja misalkan dadang@gmail.com ya. Nah, kemudian habis nama ya, kita misalkan beri efek di sini, misalkan ada alamat ya. Misalkan kita di sini berikan kotak ya, bikin kotak lagi. Kita buat di sini misalkan pemanis atau untuk background kotak ya. Misalkan di sini warna putih misalkan. Nah, di sini misalkan alamat kampusnya di mana, alamat kantornya di mana ya. Misalkan saya duplikat yang email di sini, taruh di sini ya. Misalkan alamatnya misalkan di sini ya. Atau kita ketik aja di sini, ketik ulang ya. Misalkan di sini tulisannya adalah 6. Misalkan alamat ya. Jalan Raya Cilegon Serang KM 12 Desa Serdang, enter ke bawah, Kecamatan Kramat Watu ya, Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Nah, misalkan di sini dikurangi ya tulisannya, misalkan 4 lah ya. Nah, kita pilih misalkan rata kanan ya, rata kiri. Sorry, rata kiri, rata kanan ya berarti ini. Nah, ini tinggal kita arahkan di sini misalkan lurus ya. Nah, di bol misalkan. Terus biasanya kalau perusahaan itu ada yang namanya website ya. Nah, misalkan websitenya bisa juga di sini ya. Nah, misalkan sampai sini.
kemudian kita buat lagi misalkan di sini nama websitenya misalkan ya, saya copy yang ini lagi taruh di sini ya. Nah di sini misalkan ada nama websitenya, misalkan www.poltek.pgri.banten.ac.id ya. Atau bisa juga ini misalkan dipepetin ke sini ya, ke bawah bisa ya, tergantung ntar desainnya menyesuaikan dengan kesukaan kalian ya. Nah atau ini misalkan warnanya biar lebih terang seperti ini misalkan. Nah ya. Jadi kartu nama ini sudah jadi, sudah ya. Tinggal kita misalkan mau diberikan di sini, misalkan di sebelah sini gambar gedungnya ya, atau gambar apa gitu. Gitu. Atau misalkan saya akan tambahkan di sini logonya, biar yang transparan ya. Seperti ini misalkan. Nah logo ini bikin transparan. Dengan memilih di sini, ya. Ada yang namanya transparan situ. Lalu klik di logonya. Nah, kemudian logonya dibuat transparan. Seperti ini. Misalkan gini. Nah, ini akan lebih menarik. Ini kartu nama yang sederhana ya. tapi bisa kita gunakan ya. untuk keperluan kita dalam bekerja ya. Nah kemudian setelah jadi ya, satu ini kita sekarang grouping. Di grouping itu berarti di blok semuanya. Kemudian klik kanan grup atau bisa langsung tekan Ctrl G ya. Fungsinya apa? Kita untuk memperbanyak. Ctrl D. Kita geser ke sini. Jadi dalam satu kertas ini kita bisa mendapatkan 9 ya. Ctrl D lagi. Terus setelah ada 3 langsung kita Ctrl D biar cepat kita. Nah, ini geser ke sini. Nah, jadi Ctrl D lagi. Nah, jadi sudah. Jadi bahkan kalau emang mau diperkecil bisa dapat banyak ya. Jadi dalam satu kertas kita bisa mendapatkan berapa nih? 12 ya. Dapat 12 kartu nama. Jadi ini udah siap cetak ya. Jadi tinggal kita siapkan printer atau bisa ke percetakan kalau kita tidak punya printer. Jadi ini udah bisa langsung dicetak. Ya sesuai dengan kebutuhan status. Atau kalau punya printer kalian beli kertasnya aja, kertas foto lalu dicetak sendiri. Akan lebih hemat ya. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Paham. Paham ya. Di zoom ya. Nah, ini kalau kita zoom, misalkan salah satunya ini, gini. Tapi kan saya udah buat banyak ini. Nah, jadi akan lebih menarik. Atau kalau emang mau ya dikasih foto kita gitu kan. Jadi akan lebih menjanjikan. Jadi simple ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini kan udah ada 12 ya. Tinggal kita blok semuanya atau seleksi. Nah, caranya lagi ini ya.
Kemudian kontrol G. Kontrol G lagi. Jadi ini udah di grup. Semuanya. Jadi tinggal kita copy ke flashdisk lalu kita cetak. Misalkan simpan dulu ya. Kemudian dalam penyimpanan juga kita bisa bentuk PDF, bisa bentuk JPG. JPG. Saya coba bentuk PDF ya. Pilih publish. Kemudian saya simpan di foldernya MI8. Kemudian di sini namanya kartu nama ya. Nah, di sini untuk save as tipenya udah otomatis ini PDF ya. Nah, ini udah otomatis PDF. Tinggal kalian save aja. Nah, kita lihat hasilnya di folder di MI8. Nah, ini sudah ada kartu nama dalam bentuk PDF ya. Tinggal klik kanan. Open. Maka ini udah bisa dipindahkan ke flashdisk atau sudah bisa dibawa ke percetakan. Ya, tinggal nyetak saja. Jadi ini sudah jadi ya. Tinggal kalian print gitu kan. Oke, sampai sini ada yang tanyain. Tanya Pak. Boleh. Kalau untuk bikin transparan tadi toolnya yang sebelah mana Pak? Menunya ya? Pilihannya. Toolbarnya ya. Ya, toolbarnya itu Ada di sini, Pak. Di paling bawah kedua. Yang ini. Nah, di interaktif fill. Terus di bawahnya ada mesh fill. Atau cara cepatnya bisa menekan M, Pak. Misalkan saya akan contoh buat objek seperti ini ya. Misalkan objek lingkaran nih. Warnanya misalkan Tosca. Seperti ini ya. Nah, Bapak klik sininya, si lingkarannya ini. Langsung tekan M, Pak. Maka di sini udah muncul nih. Mesh fill-nya. Nah, untuk menggambarkan warna di tengah, klik dulu di sini nih. Di kotak tengahnya atau di pinggir tengahnya. Maaf, saya potong. Oh, yang mana, Pak? Maksud saya yang tadi, yang logo PGRI-nya dibuat transparan itu tadi, Pak. Oh iya, boleh. Oke. Misalkan saya akan bikin transparan di sini ya. File, cari gambarnya dulu, import. Cari gambar atau logo ya. Misalkan logonya ini nih. Import. Taruh di sini nih. Nah, misalnya ini. Nah, untuk transparansinya bagaimana? Nah, di sini ada berarti keempat dari bawah, Pak. Nah, ini ada tulisan. Transparansi tool ya. Oke, Pak. Klik itu. Setelah diklik, perhatikan kursor di sini sudah ada penambahan kayak cangkir ya. Oke. Nah, klik ke logonya. Klik tahan, geser ke kiri, ke kanan. Boleh, ini bebas ya. Mau ke atas, ke kiri, ke kanan aja menariknya. Nah, kemudian di sini ada pengaturannya nih. Ada pengaturan kotak kecilnya ya. Yang ditarik saja. Atau bisa juga ini diarahkan ke sini. Nah, tinggal kita mainkan saja. Sebentar.
tinggal kita mainkan aja, jadi ini digeser aja. Posisinya bebas di mana aja. Kita mainkan ini aja. Nah, mainkan ini aja. Oh, itu untuk tingkat ketebalannya, Pak ya. Ketebalan tinggi sekali. Semakin ditarik biasanya semakin transparan. Tinggal dimainkan aja di sini ya, Pak ya. Jadi ini berlaku untuk gambar. Misalkan saya masukin gambar yang lain ya, selain logo misalnya. File import. Misalkan ada gambar apa nih? Misalkan saya cari di main dokumen. Itu ikan terganti airnya. Oh iya, belum ganti. Ikan satunya udah mati. Misalkan ada gambar ini ya. Misalkan gambar logo desa. Nah ini. Pilih di sini transparan. Jadi gini. Jadi semakin agak transparan lah ya. Ya, seperti ini. Kalau kita tarik maka akan normal. Kita juga bisa memberikan shadow itu kayak background di belakang. Di sini di atas transparan nih. Ada pilihan drop shadow. Nah, klik drop shadow. Maka di belakang ini ntar ada background. Nah, seperti ini. Tinggal kita atur misalkan warna merah. Jadi ini namanya shadow ya. Bayangan. Bisa diatur kemana nih shadow-nya ke bawah. Atau sedikit di sini gitu kan. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan shadow. Nah, itu cara membuat kartu nama ya. Oke, tinggal kita simpan. Nah, sekarang kita selain kartu nama, saya akan membuat dokumen baru di sini ya. Akan membuat efek power clip ya. Efek power clip. Misalkan saya di sini ada lingkaran di sini ya. Kemudian saya akan memasukkan gambar ya. Misalkan gambarnya gambar motor lah ya. Atau gambar orang di sini, foto misalnya ini ya. Nah, ini ada foto ya. Nah, jadi ntar foto ini akan masuk ke lingkaran ini ya. Secara otomatis. Jadi siapkan lingkaran, kemudian siapkan gambarnya. Nah, setelah gambarnya masuk, sekarang klik kanan di gambarnya. Pilih power clip. Nah, ini power clip inside. Yang paling atas. Lalu arahkan ke lingkaran, klik. Nah, maka foto ini akan masuk otomatis ke lingkaran. Jadi di sini objeknya boleh lingkaran, boleh yang lain, boleh kotak, boleh poligon. Kemudian pinggirnya kita berikan misalkan penebalan seperti ini. Lalu beri warna. Kalau misalkan pengen edit, biar kelihatan semuanya bisa. Tekanan lagi, edit power clip ya. Nah, ini kan ada yang tertinggal ya fotonya. Berarti kan tinggal perkecil fotonya. Biar dapat semua gitu kan. Nah, ini anggap dapat semua. Tekanan lagi, finish. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ini biar agak bagus, misalkan diberikan warna hitam. Jadi ini objeknya berlaku selain kotak ya. Misalkan saya akan menambahkan di sini lob ya. Misalkan disk row. Kemudian di sini ada lob. Lalu cari lagi gambarnya. Misalkan gambarnya gambar apa nih? Masih gambar orang tadi misalkan. Impor, taruh gambar di sini. Nah, misalkan gambar seperti kecil dulu. Biar ntar ngimbangi objek. Klik kanan di gambar. Power clip lagi. Klik di sini. Nah, maka di sini sudah masuk ya. Untuk ininya.
untuk apa? Foto-fotonya. Tinggal kita berikan penambalan pada plan atau dua ya. Misalkan warnanya pasta. Ah, gambarnya enggak pasti, enggak dapat semua. Klik kanan lagi edit. Berarti gambarnya diperkecil. Biar masuk ke objek. Nah, ini udah masuk semua, ya. Klik kanan finish. Jadi gambarnya sudah masuk ya. Nah, seperti ini. Paham ya maksudnya? Ini namanya effect power clip. Kasih garis pinggir tadi klik mana Pak, Bapak? Oke, garis pinggir ini klik dulu di objeknya ya. Kemudian di sini ada namanya pilihan hotline wide. Nah, kemudian di sini terserah mau 1,0 ya. Semakin besar maka semakin tebal. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan membuat sepanduk ya. Membuat sepanduk. Perlu diingat sepanduk itu biasanya ukurannya mainnya meter ya. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter gitu kan. Saya akan membuat sepanduk dengan ukuran sekarang 3 meter kali 1. Pilih di sini file new ya. dokumen baru. Oke, namanya di sini kasih nama sepanduk. 3 kali 1 meter. Ya. Kemudian di sininya ya. Kita atur. Ini biarin dulu ya. Kita atur di dalam. Langsung oke saja. Nah. Cara mengaturnya bagaimana? Karena ini ukurannya besar ya. 3 meter kali 1 meter. Berarti kita di sini adalah manipulasi dulu ya. Di sini ukurannya adalah 30 kali 10. Jadi enggak langsung ke meter ya. Jadi karena ini unitnya menggunakan senti. Berarti kalau emang mau sebenarnya itu di sini 300 kali 100. Nah, tapi saya akan coba di sini masukin 30 dulu. Nanti saat finishing dirubah menjadi 300 kali 100. Biar apa? Biar dalam mengerjakannya tidak buffering ya. Tidak lola gitu kan. Nah, di sini jadi 30 itu anggap 3 meter, 10 itu anggap 1 meter. Nah, lalu setelah diatur di sini enter. Maka si kanvas akan berubah menjadi seperti ini. Ini 30 cm, ini 10 cm. Setelah itu kita buat kotak ya. Nah, ini fungsinya adalah sebagai background. Ukurannya sama ini juga ya. 30 kali 10. Enter. Kemudian misalkan beri warna dasar adalah Tosca. Biar tengah-tengah dengan kanvas. Kalian misalkan posisi di sini ya. Kalian tekan P. Maka otomatis itu tengah-tengah ya. Oke.
Nah sekarang kita desain spanduk ini biar lebih bagus ya. Misalkan saya di sini menambahkan lengkungan ya. Buat lagi di sini kotak seperti ini. Untuk panjangnya 30 ya. Untuk ininya sesuaikan saja, misalkan saya di sini pakainya 2,02. Taruh di sini. Kemudian di sini beri warnanya misalkan biru ya. Atau kuning. Masih dengar suaranya? Masih, Pak. Oke. Nah, di sini, di warna kuning ini atau warna oranye ya. Saya akan berikan di sini lengkungan atau lengkungan. Caranya bagaimana? Kalian klik kanan di sini. Di yang ini, yang oranye ini klik kanan. Pilih di sini convert ya. Atau cara cepatnya Ctrl Q. Klik. Setelah itu pilih sekarang di sini yang namanya Shape Tool ya. Shape Tool ini yang kedua dari atas. Nah, kemudian di sini ada yang namanya garis objek yang oranye ini ya. Kamu klik di sini. Sehingga di sini muncul titik kayak bintang ini. Fungsinya untuk mengaktifkan node. Nah, setelah tadi buat titik bintang di sini, kita pilih ini. Ini namanya adalah Convert to Cup ya. Klik ini. Nah, kalau yang pas awal-awal masuk nih. Paham lah ya. Karena waktu itu kita bikin bendera merah putih ya. Pak Dadang, Ilham, terus Yusuf ya. Iya. Di sini kan ada yang tadinya bintang, setelah diklik ini berubah menjadi anak panah ya, atau row. Satu, dua. Jadi yang ini saya tarik ke atas, tahan. Terus yang ini saya tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian yang Tosca ini saya kasih gradasi warna ya. Enggak pakai mask ya, gradasi warna. Tekan G. Lalu klik di sini geser ke kanan. Jadi ada Tosca dan putih. Kemudian yang atas juga sama. Saya tekan G lagi. Ini saya tarik ke kanan. Ya, seperti ini. Kemudian outline-nya yang warna hitam ini saya hilangkan dengan cara klik yang ini. Yang di color ada silang ya, di kanan. Maka hilang outline-nya. Oke, setelah itu saya akan coba membuat apa nih isi spanduknya ya. Misalkan isi spanduknya selamat datang para undangan. Di sini ada logo, misalkan logo yang ada di sini.
kompor. Lalu klik di sini. Ya, misalkan logonya ini. Nah, tulisan juga biar lebih menarik ya, dipilih. Misalkan seperti ini misalkan ya. Ya. Nah, di sini misalkan ada acaranya apa misalkan. Undangan dalam rangka rapat pemegang saham PT Chandra Asri tahun 2020 Cilegon, Banten, misalnya. Nah, kemudian ya, di sininya kita center ya. Ya. Nah, biar tulisannya tengah-tengah ya. Ya, diperbesar. Nah, misalkan tuh di sini warnanya warna biru misalkan ya. Ya, seperti ini. Kemudian biar lebih menarik ya, ya. Bawahnya kita kasih efek misalkan seperti ini ya, efek zigzag lah ya. Nah, saya di sini menggunakan pentul ya. Klik pentul. Klik di sini. Sekali. Nah. Sini bebas ya desainnya. Kemudian diperkecil dikit seperti ini. Nah. Jadi biar lebih menarik ya. Nah. Kemudian di Ctrl D ya, di duplikat, sorry. Yang barusan dibuat yang ini nih. Ya, bawah duplikat. Kemudian beri warna ini misalkan ya. Atau warna toska. Nah. Lalu atur posisinya. Biar ada semacam penumpukan itu. Nah, misalnya kayak gini. Misalkan ini warnanya warna putih misalkan ya, seperti ini. Nah. Setelah itu kita misalkan di sini berikan misalkan tanggal pelaksanaannya misalkan ya, atau tambahkan di sini ya. Misalkan 20 September 2020, ya. Kemudian di sini ada misalkan tempatnya ya, misalkan di sini nih Hotel Royal Cilegon. Nah, tinggal ditaruh di sini misalkan ukurannya 14 ya. Nah. Kemudian tulisannya biar lebih menarik ya. Kita berikan yang namanya penebalan di pinggir ya, atau outline pinggir. Misalkan saya kasih warna putih di sini ya. Nah, kemudian di
ditambahkan di sininya nih biar agak tebal. Misalkan saya pilih satu ya, oke. Maka si tulisannya ada efek putihnya ya, jadi biar lebih menarik. Tambahkan lagi dengan 1,5 ya, seperti ini, jadi akan lebih hidup ya. Kemudian yang atas juga ini, ya, model ini kita akan berikan efek bayam ya, biar agak empuk. Ctrl D lagi. Kemudian yang bawah kita warna biru ya. Kemudian yang ini kita angkat dikit ya, yang oranye. Nah, jadi ada semacam berbayang lah itu ya. Atau ini biar nggak terlalu ini warnanya ini ya. Nah, seperti inilah ya. Jadi kurang lebih di sini seperti ini ya. Nah, antar versi kalian yang lebih bagus lah. Nah, setelah itu sekarang kita simpan ya. Cara nyimpannya nah ini yang paling penting ya. Karena ini akan kita cetak dalam ukuran besar ya. Ukuran 3x1 meter. Cara menyimpannya bagaimana? Ya. Kita pilih di sini file ekspor, ekspor ya. File ekspor. Kemudian tentukan nyimpannya di mana. Saya misalkan di folder MP ya. 08. Nah, di sini namanya tetap ya, spanduk 3x1 meter. Kemudian di sini tipenya kita ubah nih ya. Pilih JPG. Ya. JPG-nya ada 2, kita pilih yang bit map. Kemarin ini udah tersimpan ya. Waktu kita tetap muka di kelas yang Batman ya. Nah sekarang kita namanya tadi spanduk ya. Spanduk 3x1 meter M ya. Kemudian ekspor di sini. Nah, di sini yang paling penting, karena ini biar tidak buffering lama. Nyimpannya cepat gitu kan. Nah, di sini ya yang perlu kalian perhatikan. Jadi kita tadi bikinnya di ukuran 30x10 cm. Nah sekarang kita akan ubah menjadi 300x100. Artinya itu sama dengan 3 meter kali 1 meter. Nah kalian geser ini ke bawah ya. Kemudian disini ada yang namanya transformasi. Nah kamu pilih disini adalah yang paling pertama pilih resolusi dulu. Resolusi kamu pilih 72 ya. Kenapa 72? Karena kita akan menaikkan wide sama high-nya di sini ya. Karena kalau kita misalkan di sini di angka 300, maka ketika kita di sini misalkan 300 untuk resolusinya, kemudian disini 300 juga. Maka ketika kamu oke, ini enggak bakal selesai dalam 2 jam sampai 3 jam. Karena emang aturannya harus resolusi dikecilkan, wide sama high-nya diperbesar. Karena ini 3 meter, berarti di sini berubah menjadi 300. Oke, di bawahnya 100 ya. Di bawahnya 100. Nah ini berarti 3 meter kali 1 meter. Ya. Nah. Setelah berhasil ya, merubahnya
di sini 72 aja, nggak usah dirubah, lagi ya, karena kalau dirubah ke 300 akan mempering, akan lama banget ya. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal tekan oke. Ya, tunggu. Paling ini nunggu enggak nyampe 1 menit ya. Oke, tunggu sebentar. Kayaknya ini udah beres ya. Kita buka di folder sekarang. Nah, ini sudah ada ya. Di folder ini sudah ada. Ini ukurannya. Kita lihat dimensinya di situ 8495 kali sekian. Nah, size-nya di sini kecil ya. Cuman 2,977 MB. Oke, kita lihat, di kanan bukanya, preview. Nah, maka ini ketika kita zoom perbesar, misalkan saya perbesar ya. Ini tidak akan ada perubahan alias normal gitu. Tidak akan pecah ya. Jadi ini udah ukurannya 3 meter kali 1 meter. Tinggal kita bawa ke percetakan. Pak, nyetak spanduk ukuran 3 kali 1. Mereka enggak bakal nanya lagi. Karena emang ini udah ukuran settingannya udah pas gitu. Oke, paham ya? Siapa? Oke, kalau sudah paham, kalian bolehlah dipraktekannya, bisa malam ini, bisa besok ya. Ntar hasilnya bisa dikirim ke saya minggu depan. Kartu nama itu kalian bikin ya, ukurannya standar, bisa dicek di apa? Di Google, Google ya, kalau nggak salah 9x5 ya. Ukuran standar daripada kartu nama ini. Kemudian kalian print ya. Saya minta 3 masing-masing print kemudian saya minta 3. Ya, sisanya buat masing-masing gitu kan. Jadi ya, tugasnya untuk kartu nama kalian cetak ya. Dengan data yang sebenarnya, misalkan usaha kamu atau tempat kerja di mana gitu boleh. Ya. Misalkan contohnya misalkan SC ya, kerjanya di CCM ya. Dibuat kartu nama lah biar bagus. Nah, kemudian kalau yang bikin spanduk ya, itu nggak usah dicetak, tapi kirim email ke saya aja. Dikirim email ke saya ya, waktunya seminggu depan ya. Nah, ini kan udah saya rekam nih, ntar videonya saya kirim juga di upload di YouTube ya. Ya, kalian tadi